Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di OJ Gaming Channel. Kita bakal memporong semua Pokemon yang ada di Pokemon Unite bareng-bareng teman-teman ya. Kita bakal nyobain semuanya bareng-bareng juga, oke? Dan selain itu juga Bang Eji bakal ngasih info beberapa Pokemon yang gak perlu kalian beli karena bisa dapat secara gratis. Nah, kita bakal lihat dulu ya ada Pokemon apa aja nih yang menarik. Di sini Bang Eji bakal ke shop, kemudian kita bakal ngecek di bagian paling atas yang warna biru, kita enter. Nah, ada beberapa Pokemon yang bisa dapetin secara gratis. Di sini kalian bisa beli pakai gold ya atau pakai gem. Bang aja beli gem ya. Jadi buat teman-teman yang mainnya gratisan, gak usah beli gem. Kalian ngumpulin gold aja ya, relatif gampang kok dapetinnya. Nah, ini Pokemon yang pertama yang jangan kalian beli karena kalian bisa dapetin gratis ya si Crustle ini di hari ke-7 event quest. Bang aja bakal nunjukin nanti. Kemudian yang kedua, jangan beli Greninja. Ini Pokemon yang sangat kuat ya, dan sangat bagus lah menurut Bang Eji ya, untuk solo rank gitu kan. Dan buat teman-teman yang udah nyobain gratis terus ketagihan gitu kan, pengen beli ya, sebenarnya kalian bisa dapetin setelah login di 14 hari. Jadi ingatlah, bersabar ya. Orang sabar disayang pacar. Kemudian berikutnya teman-teman, jangan beli ini Cinderace. Di hari ke-8 login kalian bakal dapetin ini gratis, oke? Kemudian yang jangan kalian beli lagi ini Ninetales, kalian dapetin di hari kedua, oke? Login. Kemudian Slowbro juga kalian dapetin gratis. Pikachu kalau kalian registrasi sekarang, kalian dapetin ini secara gratis. Kemudian Venusaur juga gratisan guys ya. Ada satu lagi Zeraora kalau nggak salah, itu gratisan juga. Bang Eji bakal nunjukin dulu nih caranya nih ya. Yang pertama kalian lihat tuh ada tanda centang ya di situ, itu quest harian. Kalian bisa dapetin Crustle tuh yang paling kanan di hari ke-7. Bang Eji baru main di hari ke-5, jadi belum bisa dapetin teman-teman ya. Kemudian apalagi tuh Bang? Kemudian kalian ke bagian muka karakter kalian ya. Kemudian kalian ke bagian event di sana. Nah, ini ada 14 day welcome gift. Kalian bisa cek nih. Di hari kedua kalian dapat Ninetales, di hari ke-8 dapat Cinderace, di hari terakhir dapetin Greninja. Nah, sayang banget kan kalau kalian beli pakai gold. Kemudian kalian juga bisa dapat Zeraora nih. Kalian main 32 kali dan menang, kalian dapetin Zeraora gratisan. Selain itu juga kalian bisa dapetin yang lain juga nih. Saya ingat banget nih di sini. Nah, ini Pikachu nih pre-registration. Kalian kalau register sekarang kalian dapat Pikachu dan skinnya gratisan teman-teman ya. Jadi mantep kan? Ini kalian jangan lupa loh eventnya. Ini bisa dapetin banyak barang. Nah, kita bakal belanja Pokemon aja ya langsung ya bareng-bareng ya. Kita bakal lihat dulu Pokemon apa nih. Gue pengen banget ini ya. Ini gue paling pengen sih Blastoise ya. Kita bakal langsung obtain Blastoise. Kita bakal obtain. Nice, kita langsung dapat Blastoise guys. Tampangnya keren banget. Mantap, kita udah punya ya. Langsung pindah ke own di sana. Kemudian kita bakal beli ini Mamoswine. Gue gak pernah pakai ya. Ntar gue bakal cobain. Nice, kita langsung punya Mamoswine. Ini tipe Defender teman-teman ya. Warna belakangnya itu hijau. Itu tipe Defender. Nah, kemudian ini ada Chansey yang belakangnya warnanya seperti ini, adalah support teman-teman. Kita bakal obtain aja ini. Kita pakai gem. Kita punya Chansey sekarang. Ini kuat banget loh teman-teman. Berikutnya ada ini teman-teman ya, Gardevoir. Belakangnya merah artinya attacker. Kita langsung obtain aja. Kita dapetin lagi dia. Mantap jiwa teman-teman. Kemudian berikutnya kita bakal ambil ini. Ini Edelgus bisa dapat gratis gak ya? Bang Eji agak ragu ya. Kita ambilin dulu deh. Talonflame ya. Kita bakal ambil Talonflame. Ini salah satu Pokemon murah yang kuat banget teman-teman ya. Dia itu speedster karena warnanya biru belakangnya teman-teman ya. Kemudian kita bakal ambil ini Eldegoss, kayaknya nggak bisa dapetin gratis deh. Kita bakal beli aja. Mantep, udah dapat juga Eldegossnya. Kemudian kita bisa dapetin apa lagi? Ini temen ya, Absol. Oh ini dia, Garchomp. Kita bakal ambil Garchomp. Wih, lengkap. Waduh, mantep banget teman-teman. Kita bakal beli Absol juga teman-teman. Harganya 10.000, kita beli pakai ini. Kita punya Absol juga, nanti Bang Eji bakal review semuanya. Ada Mr. Mime, ini bagus banget juga teman-teman. Ini Pokemon yang gue suka, gue bakal coba sekalian di video kali ini. Gue bakal beli Gengar juga di sini. Wah, habis juga teman-teman ya, ini kita ya, kristal kita ya. Bang Eji kemudian bakal beli Wig Macam. Keren banget macamnya, kayak di film-film cuy. Dapat macam juga teman-teman ya. Ini warnanya ungu ya, all-rounder, bisa jadi apa aja gitu kan. Kemudian kita bakal beli Wigglytuff ya. Nice, sisa 2900 gem. Semoga cukup ya teman-teman. Kita bakal beli ini Lucario. Lucario ini juga salah satu Pokemon yang paling bagus yang ada di game ini saat ini teman-teman. Kalian bisa latihan nih. Speedster ini biasa Pokemonnya mantap-mantap. Snorlax, gua nggak tahu Snorlax bisa dapat gratis gak ya? Kayaknya enggak. Jadi gua bakal beli aja di sini.
Nice, kita dapetin Snorlax, kemudian udah ya teman-teman, kita udah punya semuanya, sisa yang gratisan doang. Nah, di game kali ini Bang Eji bakalan nyobain sekalian nih. Kita udah punya semua kan? Lihat nih Pokemon kita banyak banget teman-teman ya. Wow, udah lengkap teman-teman Pokemon Bang Eji nih. Sisa dua doang ya. Sama satu ya, Greninja lagi gratis sekarang. Mantep banget. Nah, di sini Bang Eji bakal bermain menggunakan Mr. Mime sekalian teman-teman ya. Nah, Mr. Mime ini sebenarnya supporter ya, tapi Bang Eji bakal nunjukin Mr. Mime versi attacker. Biar kayak di film-film teman-teman ya. Nah, teman-teman, Bang Eji udah masuk ke dalam maze dan kita bakal menggunakan Mr. Mime. Ini adalah karakter yang sangat kuat. Tapi karena kita mainnya masih rank rendah, jadi Bang Eji bakal bikin build full attack ya, teman-teman ya. Jadi Bang Eji bakal nunjukin build yang Bang Eji pakai. Gua bakal pakai build mirip kayak Pikachu kemarin ya, lebih kurang. Gua pakai full SP attack. Jadi kita sekali ninju pakai skill pertama itu bisa langsung setengah darah. Percaya nggak? Bahkan ada yang bisa langsung instant kill. Wah, bener-bener sakit deh. Kemudian skillnya, Bang Eji bakal nunjukin. Kita bakal naikin skill Confusion di level 4. Yang ini teman-teman ya. Ntar gue bakal tunjukin. Kemudian yang satunya lagi, barrier teman-teman. Karena Confusion itu dorong orang. Ditinju, didorong. Kalau kena tembok, dia bakal damage-nya 2 kali lipat. Dan nge-stun. Ya, musuhnya bakal kena stun gitu ya. Nah, musuhnya ini... wah, kuat-kuat nih teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa. Kita bakal lihat aja apakah Bang Eji bisa membuat mereka tidak berkutik dengan skill tinjuan maut Mr. Mime yang tiada ininya ya, tiada apa namanya? Ampunannya. Gue pengen pakai Blastoise teman-teman ya. Gue pernah ngelawan Blastoise tuh sakit banget Blastoise. Jadi kayaknya next kita bakal cobain Blastoise kali ya. Tapi gue belum tahu build-nya. Gue pakainya build-nya banyak yang SP-SP dulu ya Pokemon-nya ya. Karena gue punyanya health item-nya SP attack yang tinggi-tinggi teman-teman. Nah, kita bakal mulai bareng-bareng. Kita bakal lihat nih apakah kita bisa memenangkan pertandingan ini dengan Mr. Mime dan tinjuan mautnya. Kita mainnya agak egois teman-teman ya. Kalau di high rank itu kan mainnya kompak ya. Ini lebih egois-egois dikit lah ya. Oke. Kita support tapi egois. Support kurang asem. Oke. Jangan salah lo naikin skillnya. Gue udah nyobain ini skillnya, ini paling mantep sih. Kalau gue main nggak pernah kalah sih pakai ini. 90% lah win rate-nya. Gak apa-apa, kasih temen aja dulu. Gue ambil sini dulu ya. Harusnya sih teman kita yang ambil. Aduh, teman kita AFK 1 nih. Udah kalah sih ini guys. Kalau temennya udah AFK tuh biasanya salah guys. Karena kurang satu orang ngaruh banget sini. Wih, kabur lagi tuh monyet. Oh nggak AFK dia. Gue pukul dulu. Oke. Ini agak telat dikit ya temennya level gue ya. Level 4 gak apa-apa lah. Kita nyantai dulu aja temen-temen. Kita instant kill nanti musuhnya semuanya. Tenang aja. Lihat nih. Dedar. Aduh, luar biasa gak tuh. Dedar. Aduh, mantep kali. Ini one hit temen-temen. Lihat nih ya. Harusnya ya. Dedar. Aduh, kuat sekali boy. Yang penting kena tembok temen-temen ya. Ingat ya, yang penting kena tembok. Lihat nih. Dedar. Wah, stick. Oke, level 5 udah kita. Siapa yang mau kita bantai? Oh, ini Charmander. Gua tutup jalannya. Wah, langsung mati ya. One Punch Man. Mana lagi yang mau mati? Hah? Oh, dia mundur. Oh, nggak kena. Sabar. Nggak kepake dong X-Tack. Eh, kita bunuh ini dulu aja. Lebah dulu, lebah dulu. Lumayan nih, lebah nih. Biar cepet nih level kita. Temen kita mana nyetak gol di atas. Aduh, nggak dapet dong dia main musuhnya ya. Aduh, gak ketutup jalannya. Gak apa-apa. Et, mati kau. BAM! Jadi tempe bacem, teman-teman. Jadi tempe penyet, teman-teman. BAM! Kuat banget, teman-teman. Bener-bener ya. Pakai barrier, guys. Biar... aduh, gak kena. Oke. Okay. Nah, udahlah, gak apa-apa lah. Mati kau. Gue pengen nyetak gol, tapi... gak bisa, cuy. 30 nih bola gua, kebanyakan nih bola gua. Gua pengen nyetak gol guys, tapi gua burung unsur dulu deh. Karena kita nggak bisa nyetak gol ya, karena nggak ada yang cover. Harusnya gua yang jadi tukang cover, bukan tukang cetak gol. Tapi mau gimana, ini ranknya kan rada low gitu kan. Nah, kasih paham bro. Bantulah bro. Gua... lihat tuh darahnya tuh. Mati kan? Oh, di squatternya, squatternya. Boom! Kasih paham bro, gua tutup jalannya lagi bro. Langsung cetak gol.
Ngeri gak temen ya? Ngeri temen. Kita go lagi nih. Ini luar biasa temen. Damage nya itu bisa melewati muka bumi. Aduh kak. Nih ambil ini aja be. Kita udah mau ngambil yang bawah nih. Ambil monster aja, ambil monster aja. Kematin nih. Wah, gak kena. Ampun bro, ampun bro. Salah temen-temen, salah Bang Ejek. Gue terlalu ngeremehin temen-temen. Ternyata mereka rame banget, 4 orang di bawah. Yang atas harusnya aman sih. Yang bawah kita dive bareng-bareng aja. Ayo, gue bantu dive bawah dulu. Aduh, gak ada, itu ya, belum ada. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, tenang, tenang. Ini kita mau ngambil yang bawah nih. Sabar ya. Wah, songong banget nih, sekitar. Darahnya segitu. Gua tutup jalan lo, apa lo, Pikachu mau kemana lo, Cong? Mati kamu, Cong. Kamu lagi, gua tutup jalan lo. Rasakan ini. BOOM! Ih, gak mati, cuy. Malah gua dorong sih itu lagi. Maaf, kawan. Wah, zona kita hancur, cuy, atas, cuy. Bantuin gua ini dong. Gak apa-apa, temen ya. Kita udah punya ulti, ya. Sebenernya level gua lumayan kenceng, sih. Santai, temen-temen. Kita pasti menang, nih. Bang aja udah menggunakan Mr. Mime. Tidak ada ngepur-ngepur lagi nih. Tapi cuman kita rada-rada sih ini. Santai. Ini ujian ya kan. Santai dulu. Musuhnya ngambil atas, gue ngambil bawah nih. Level 9 semua nih teman gue nih. Nah pakai skill kalian ayo. Lawan tuh yang atas tuh. Masa kalah sih. Gue udah bunuh yang bawah ini loh. Sabar ya. Kalah lah di atas. Gimana kalian tuh. Sabar temen ya. Sabar, ini ujian. Oke, udah level 10 gua. Di bawah kalian jaga, gua push aja guys ya, sendirian ya. Ini kalau main low rank ya gini nasibnya temen-temen ya. Jadi ini wajar sih terjadi di low rank. Oh, mau ngajakin gua perang. Ya udah, gua nari-nari dulu deh. Kuat kali dia. Bentar. Kira keras. Ternyata 40 nih skor gue nih. Jagain cuy, jagain cuy, jagain cuy. Jagain cuy. Mantap bos. Boom. Oke. Upgrade lagi kan skill kita. Makin sakit guys. Makin sakit guys. Kita lihat di Pikachu ya. Wah gak berani dia. Ada Blastoise. Kabur. Awas Blastoise. Gak tutup jalannya. Blastoise sakit sumpah. Gak jelas tuh Blastoise hero-nya. Hero-nya Pokemon-nya. Apa? Wah mati nih. Wow. Sisi. Aduh Pokemon. Ampun ampun ampun. Minta heal-healan. Gak bisa. Aduh gue digesek-gesek cuy. Ampun cuy. Blastoise sakit banget cuy. Awas kena ultinya dia. Gue gak berani. Mati. Akan baru gue bilang kan. Oh tapi gak sakit. Ih kabur 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 kabur. Ih darah gue sekarat sih. Mereka mau nyetak gue lagi. Kita kasih guys. Aduh gue bentar sleh. Yang bawah bisa ya. Gue kertas ya. Sabar temen, gue bantar dulu. Kasian Pikachu nya sendirian. Santai-santai, Bang Eji udah super strong. Mana nih? Kok kata semua sih teman kita malah? Aduh, ada apa lagi? Lihat tuh darahnya sekarat langsung. Luar biasa. Oke. Wah, cepet banget lah larinya. Yaudah, jebolin lah. Jagain bawah dulu ya. Gue jagain bawah ya. Lupa aja sih, gak jelas pak. Sabar temen ya, gue jagain bawah ya gantian ya. Gak apa-apa. Cuma 11 poin doang. Nah, charge-nya kena. Lihat udaranya nih. Mau kemana bos? Mau kemana bos? Sehat bos. Sehat bos, sehat. Ini, ambil Red Now yuk. Gue butuh backup nih. Biar cepet nih level kita. Ini kalian level 11 dapat skill baru semua loh. Upgrade skill semua loh. Bakal jago banget loh. Kita harus ngejar level dulu guys. Yang penting di sini. Nah, level 11 semua kan dapat skill baru kan. Oke. Ya macam-macam kalau di sini ya. Dia mau nyetak gol kah? Oh, oke. Pikachu-nya ngeluarin skill, musuhnya juga ngeluarin skill dong. Sakit banget ini Blastoise. Sabar ya. Aduh atas kita jebol tuh.
Temen gua masa nggak ada sensenya sih ngeliat-liat atas gitu, kita kan lagi perang di bawah. Jagain apa? Itu one hit kill. Aduh gua salah, ngapain gua ulti, udah menit kedua lagi Zapdos. Zapdos udah mau nongol, guys. Sebenarnya kalian nggak boleh ngeluarin skill ya, guys ya, sebelum Zapdos nongol ya. Kenapa? Karena ya tuh. Tempe bacem. Gua gak bakal bunuh Zapdos sih. Nah, Zapdos keluar, biasanya teman gua pasti pada mukulin. Kita masih kalah ya di sini. Gua langsung push aja, guys. Biarin aja. Biar musuhnya panik lihat gua di sini. 40 poin nih. Boom, 80 nih. Musuhnya juga 50 poin tuh. Kita kalah nih, boy. Boy, boy. Pukul Zapdos deh, boleh deh, boy. Wah, gak ada yang nge-dev lagi. GG nih, udah GG. Temannya gini amat, coy. Ini sih kalau kita udah main benar-benar, tapi temennya gini ya susah, guys. Mati kau. Tek. Aduh. Mati ini. Tek. Ayo, ambil Zapdos sih, biar menang kita. Dapat Zapdos menang kita nih. Zapdos menang nih. Come on, bro. Aduh, itu nomor yang 40 poin harusnya langsung ngeras aja. Oke, dapat Zapdos. Let's go, boys. Comeback is real. Comeback is real. Comeback is real. Comeback is real, guys. Oke, si burung udah nyetak gol. Gue juga nyetak gol. Ayo cepet, gue cover nih. Ayo Nantel. Jebol Nantel. Nantel, jebolin Nantel. Nantel, jebolin Nantel. Oke, good job, bro. Oke, gue langsung balik dev ya, bro. Dev, bro. Comeback is real, guys. Comeback is real. Gue udah main dengan sebaik mungkin, guys. Tunggu, gue tunggu di sini aja ya. Kalau ada mau nyetak gol, kita timpuk pakai badan kita nih. Iya. Gak ada, guys. Gak ada yang mau nyetak gol nih. Kemenangan adalah milik kita. Oh my god. Gak win. Oke. Untung dia nge-lag dong. Nge-lag deh. Udah senang gua. Comeback temennya. Itu dia temen. Namanya comeback is real. Hampir kalah ya. Terakhir kita comeback dengan. Kok beda jauh kali. Wah. Gimana menurut kalian? Kuat kan? Sekali hit kan? Stare One Punch Man. Luar binasa temen-temen ya. Keren banget teman-teman. Mantep. Nah, nanti Bang Aji bakal nyobain yang lain lagi. Kalian bisa nyobain build yang satu ini. Gue punya win rate yang lumayan gede sih untuk Pokemon yang satu ini. Gue nggak bohong nih. Gue pakai meme Mr. Meme itu, gue dapet win rate gue gede banget sih Mr. Meme yang favorit Pokemon ya. Mr. Meme gue tuh 92% teman-teman. Satunya itu gara-gara gue DC. Jadi buat teman-teman yang pengen nyobain di rank-rank rendah gitu kan, pakai gitu, itu sih efektif banget sih. Karena kalian nggak usah balik-balik gitu. Sekali setengah darah. Semoga kalian terhibur. Sampai jumpa lagi di episode atau video-video berikutnya. Kita bakal pakai Pokemon apa, kalian komen di bawah ya. Dadah.